Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kita berada di channel YouTube CCTV KTS Nasional Salam. Saat ini kita di Kedebuan lagi teman-teman, hari Minggu teman-teman. Ya, satu unit L300 yang digandeng Genter teman-teman. Sudah naik. Jadi kepada sahabat-sahabat kami, seluruh driver pengguna lintas Kedebuan, sangat berhati-hati dan penuh hati-hati dan selalu waspada. Coba naik yang ini. Sudah. Kelok dia teman-teman. Lahar posneling. Lahar posneling. Naik terus teman-teman. Masih ada napas. Ya, beginilah teman-teman. Ini uji coba teman-teman. Udah standby itu helper untuk mengantisipasi gerak cepat
proses ganjal, teman-teman. Ini sesaat lagi juga dicoba dulu, siapa tahu mampu atau gimana. Nah, kita saksikan bersama-sama. Udah mulai mau gerak. Semoga lolos. Ternyata kuat, teman-teman. Inilah guys pos penarikan ikan ter HDL guys ya, tujuan ke Semelu, dikada oleh unit PDA. Proses pemasangan selingnya guys ya. Rata-rata di dalam gitu. Iya. Mau sudah apa ya? Itulah teman-teman, lagi unit PDA juga teman-teman, kondisikan unit L300 yang tujuan ke Sinabang barangkali itu teman-teman ya. Jadi buat sahabat-sahabat kami seluruh driver pengguna lintas kedabuhan desa Jator Kota Sukusalam, penuh berhati-hati jika muatannya udah sangat meragukan teman-teman, alangkah baiknya digandengkan saja teman-teman.
agar kita jauh dari segala mara bahaya teman-teman ya. Jadi buat sahabat-sahabat kami CCTV KTS Natsubu Salam dimanapun berada, jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Jadi buat sahabat-sahabat kami yang belum sempat like dan subscribe-nya teman-teman, jangan lupa ya. Oke, itulah. Ini udah. Itu lagi proses pemasangan seling teman-teman. Saat lagi kami melanjutkan perjalanan. Jadi itu dah proses pengetatan seling. Sudah jalan teman-teman. Yap. Ya. Yap. Ya, semangat dan berjuang terus. Kepada sahabat kami CCTV KTS Natsubu Salam.